Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin pengunjung website PA system surau dan masjid ataupun pasystemmasjid.com. Okey, hari ini kita nak review satu mixer yang kami rasa cukup-cukup hebat untuk kita dapat di setiap surau dan masjid. Buat pengetahuan semua, hari ini kita ada satu power mixer, satu horn speaker brand TOA juga 630, dan juga kita ada mungkin tak nampak sangat lah dekat sini, kita ada BS1030 speaker yang sangat-sangat famous lah dekat surau dan masjid kita. Okey, tapi hari ini kita nak review kepada semua mixer M baru daripada Toa. Okey, mixer ni model dia MX6224D. Okey, kelebihan mixer ni yang menyebabkan kami sangat teruja nak review sebenarnya, kerana mixer ni adalah kalau kita boleh pecahkan dia. Kalau tuan-tuan tengok macam ni, kami biasa setting dekat mana-mana surau, mana-mana masjid yang medium size lah kan, yang mana dia adalah terdiri daripada satu mixer dan dua power amp yang berbeza. Tapi kali ini dimasukkan dalam satu. Kepada yang kita pernah buat solution pada surau dan masjid, memang kalau tuan-tuan perasan, memang kami selalu recommend satu mixer, satu analog mixer biasa yang biasanya kita pakai MG series Yamaha, dan kita akan matchkan dengan dua power amp, kerana satunya mixer tu ada individual EQ. Okey, yang kedua kerana mixer tu ada efek yang sangat selesa untuk kita pakai untuk kita azan ke, untuk kita buat ada efek untuk bila imam, especially kalau kita ada tarawih ke, ataupun imam yang taranum sedap ke kan. So ada efek tu akan menaikkan khusyuk orang bersolat. Okey, tapi kali ini mixer ini dia adalah satu mixer dan dua power amp di dalam. Okey, satu kehebatan ni. Kalau kita nak go technical sikit, saiznya cuma 2U sahaja. Okey, kalau boleh perasan, dan dia didatangkan dengan wall panel macam ni. Ini bukan kami buat sendiri, biasanya kita akan buat circuit breaker biasa yang macam plug tu kan. Tapi kali ni Toa dah datang dengan wall panel yang siap-siap. Kalau tuan tengok, dia ada yang dipecahkan. Pasal dia ada 2 power amp, ingat tuan kan? Dia ada 2 amp, satu untuk room, dalam ruang solat utama. Dia ada luar untuk azan, dan dia ada efek. Ini juga satu benda yang sangat-sangat jarang, kita rasanya tak ada lagi dekat market yang built-in effect power mixer yang begini. Okey, kita fokus balik. Begini yang ada built-in effect. Okey, itu yang menyebabkan saya sangat-sangat teruja nak review produk ni pada tuan-tuan. Dan dia, connection dia ni ialah guna RJ45. Itu mungkin technical sikit, ataupun kita panggil network cable. Sangat-sangat simple, just plug in. Dia ada tanda ni kalau perasan mungkin dekat video. Tapi ada connect, so we are good to go. Sekarang ni kita ada dua split system, yang mana kita bayangkan speaker BS1030 sekejap. Okay, kita pusingkan sekejap supaya tuan perasan. Okey, ni BS1030 dan ni adalah Toa 630. Okey, hujung tu. Tapi biasanya kalau kita dekat surau atau masjid, kita akan gunakan Toa TH dan TU652 lah. Biasanya kami recommend itulah, pasal Toa memang famous untuk itu. Tapi Toa breakthrough kerana mereka produsekan power mixer ni. Dan buat pengetahuan semua, power mixer ni memang dah famous di Dubai. Toa Malaysia beritahu pada kita yang mixer M ni dah famous dan dah banyak dipakai oleh surau-surau di Dubai. Sekarang kita nak test secara overall tu, nanti kita go detail, kita go depan dia dan kita tengok sekali belakang dia. Tapi sekarang ni kita nak dengar feel dia dulu. Okey, sekarang ni kita nak on. Kita pakai wired dynamic mic untuk kita punya testing hari ni. So
kita buat level sama dan nanti kita tunjuk. Mixer M ni ada 6 input mic dan 2 auxiliary. So untuk masjid ataupun surau yang biasanya surau akan pakai minimum 3 azan, imam dan juga tazkirah, kan? Lepas tu mungkin time Ramadan dia ada satu lagi untuk waktu kita terawih ke apa, kan? So input cukup ada 6, dan juga kalau nak main DVD player ada auxiliary 2. Dia punya EQ masih lagi ni master, kami kurang minat sikit pasal mungkin kita punya mic tu macam-macam jenis, tapi EQ dia ni di master. Mungkin manalah tahu, Allahualam, in future Tua boleh design lagi yang boleh ada individual EQ. Tapi again, pricing lah pula, kan? Okay, tapi tak apa. Dan juga dia ada mic effect kat sini. Dia ada dome punya mic effect, hall, plate dan delay. Dan dia ada size dia ataupun kita panggil dia punya berapa kuat kita nak, kan? Dia ada small scale, medium scale dan large. Dan dia ada untuk mic 5 dan 6 kita boleh pilih sama ada nak ada effect ataupun tak terjejas dengan effect. Okay, so hari ni kita sekadar nak beritahu macam mana dia berfungsi. So saya akan on mic saya ni. Lupa saya nak cakap, dalam ni mixer power amp dia ada 2, dan setiap satu power amp tu adalah 240 watt, dan dia guna kita panggil power amp kelas D. Yang walaupun ada 2 power amp dia, kan, dia sangat ringan. Kalau misalnya kata pakai untuk Tuan 652 yang horn speaker kita tu, boleh pakai maksimum 4. Dan kalau pakai BS kita, okay, BS kita ni, kan, kita boleh pakai maksimum 8 lebih kurang. InsyaAllah masih lagi boleh berfungsi dengan baik. Sekarang kita cuba fokus sikit. Okay, sekarang ni adalah di outside. Okay, kita dengar daripada speaker ini. Speaker ni, nampak tangan saya ni. Okay, speaker ini. Dan sekarang ni kalau kami masuk effect, it's just using one button. Satu button je kita. Okay, kalau kita boleh fokus balik. Okay, good. One button dekat sini. Effect ni, kan? Nampak tak? Kan? One button. Okay, dengar tak? Dia terus ada effect. Just macam tu. So Karya ataupun AJK ataupun muazzin yang nak kumandangkan azan tu boleh choose. Saya tutup balik sekarang ni. Bila saya tutup balik, effect dah tak ada. Okay, itu satu outside. Kita off power amp dekat luar. Sekarang ni dengar balik suara original saya dekat mic. Sekarang ni kita on yang dekat room. Okay, sekarang ni adalah suara saya dekat room yang keluar di BS1030B. Tengok balik. Sekarang ni with one button. Test one button. Dengar tak? Sekejap, kita fokuskan mungkin. Tak apa-apa clear, okay? One button, effect boleh sampai. Okay, itu salah satu effectnya tau. Kita ada multiple effect. Ha, itu pun best. Sekarang ni kita letak dekat reverb. Kalau orang teknikal panggil reverb. Reverb ni macam dia kita cakap dekat gua, kan, dia ha ha ha, ataupun dekat dewan besar, kan, dia daripada kuat dia jadi slow. Okey, kita juga ada kita panggil dia delay. Delay ni macam ha 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 ha. Okey, tu delay. Okey, sekarang ni daripada BS1030 tekan je effect. Hai. Ha. Power dah. Okey. Itu adalah kelebihan mixer ni. Yang mana kami cukup teruja untuk bawakan mixer ni ataupun reviewkan mixer ni kepada tuan-tuan, kerana mixer ni is one of a kind. Saya rasa, ikut pengalaman saya, mixer begini adalah
satu-satunya mixer yang ada di Malaysia buat setakat inilah. Review kami, this is very good untuk surau yang ada kapasiti 300 ke 400 orang. Sangat-sangat suitable, tak yang pening kepala macam-macam sistem. Compact terus, install terus boleh pakai. Itu yang kami nampak macam wow, tak susah kerja. Semua orang boleh buat. Tarik network cable, yang pentingnya boleh tahu clamping network. Lepas tu wire satu pergi dekat speaker dalam. Make sure placement betul. Satu lagi letak dekat speaker horn, dah boleh jalan. Ini letak dekat luar, boleh on off dekat luar kawasan bilik-bilik PA system. Okey, kejap lagi kita review pula dia punya punak-punak ni. Saya nak show detail especially on dia punya efek dan also dia punya luar dalam, dan kita review yang dekat belakang pula. Okey, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, okay, tadi kita kata kita nak review efek-efek yang ada dekat mixer yang bagi kami ni cukup-cukup awesome. Sangat-sangat bagus untuk diguna pakai di surau dan masjid kita. One solution yang boleh settlekan semua requirement PA system kita di masjid ataupun surau. Saya suggest small size to medium size. Large mungkin kadang mic dia lebih banyak ataupun perlukan lebih penalaan EQ dan sebagainya. Tapi untuk small and medium scale, memang kami sangat-sangat suggest. Okay, so efek yang ada kat sini, kalau tuan-tuan perasan, kita ada start dome, kita ada hall, kita ada plate dan kita ada delay. Dan dia juga ada bergantung room size lah. Okay, macam mana kita nak dengar efek tu, sama ada kita nak dengar efek tu cari yang small, medium ataupun large. Mana dia? Ni. Okay, so dan juga untuk mic 5 dengan mic 6, kita boleh on dia ataupun kita boleh off dia. Okay, kadang-kadang tu memang mic 5 atau 6 memang kita tak mau efek. Contohnya mic 5 dengan 6 tu untuk khatib contohnya, you know, kan? Kita memang tak mau dia terkesan dengan efek yang kita buat. So kita boleh off mic 5 dengan mic 6 ni. Mungkin tak perasan ada 6 ni. So efek mic 5 dengan mic 6 ni kita boleh on dan kita boleh off. Okay, so kita review sikit macam mana bunyi sekarang kita dengar dekat room. Okay, yang bunyi sekarang ni adalah daripada PS1030 efek dome dalam keadaan small, bilik small. Okay, volume dia masih sama tapi dia dalam keadaan small. Kalau kita go medium, okay, ni medium, nampak tak perbezaan dia? Dan ini kalau large, okay, nampak dia punya howling tu ataupun dia punya effect tu lebih. So benda ni semua kita boleh setting, kita boleh setting, tak ada masalah. Ikut cita rasa karya masing-masing. Kadang-kadang tu ada yang suka kuat lah, ada yang suka slow lah. Yang tak ada technical pun boleh setting benda ni. Okay, just test je. Okay, itu dome. Sekarang ni kita nak dengar hall lah. Bunyi dia macam ni, mungkin kita maintain kat medium lah kot untuk dapat effect lah, untuk supaya jelas. Okay, hall. Test 1, 2. Okay, berbeza dengan dome tadi kalau perasan. Kalau tak perasan mungkin boleh reverse balik video ni, boleh main balik. Okay, sekarang kita dengar plate. Okay, this is plate. Kan? Dia macam combination di antara reverb sikit dengan echo sikit ataupun delay. Okay, yang ni memang full delay. Okay, test. 1, 2, 3. Kan? Okay, nampak? Dan kita boleh off dia balik guna kita punya dekat switch ni. Off, dah tak ada effect. On balik, ada effect. Off room. Sekarang ni guna suara saya yang biasa.
Ini pakai BS1030. Yang ini pakai 630 Horn. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini kita nak review input belakang ni dan macam mana dia bergerak. Okay, kita buka dulu semua ni. Dia ada, macam saya cakap, dia ada 6 mic input. Mic 1, balance, jack. Mic 2 boleh datang dengan SLR dengan jack. Mic 3 SLR dengan jack. Okay, mic 4 SLR dengan jack, kan? Mic 5 SLR dengan jack. Mic 6 SLR dengan jack. Okay, dia ada option untuk mic 1. Pasal orang tua ataupun kita suggest, kalau misalkan kita nak pakai mixer ni, kita matchkan dengan EM410 clip mic, ataupun kalau nak pakai headset, kita recommend juga TOA. Bukan kerana apa, TOA memang ada R&D untuk surau dan masjid. Itu pasal produk mereka, mereka keluarkan specifically untuk kehendak surau dan masjid. Okay, TOA EM370HS. Dan ini ada phantom power on off. Dan semua mic ini, jack input ni, balance punya input lah. So, kita tak mogok technical. Dan juga sini, mic 2 sampai mic 6 juga ada option untuk phantom power on off. Dan phantom power ni biasanya daripada dalam mixer ni kan, dalam 30 meter, 40 meter, masih lagi boleh guna mixer punya phantom power. Kalau lebih daripada 40 meter, 50 meter, kita suggest untuk ada external lah, external phantom power untuk pakai. Just in case tuan-tuan, tuan-tuan haji nak pakai phantom power mic untuk kegunaan surau tuan. Okay, ini adalah auxiliary in, record out, lepas tu effect juga, effect bus. Dan juga ini boleh kita link dekat sini, perasan tak? Kita link ke power amp, ataupun kita panggil dia sub power amp lah, kan? Support power amp. Kalau misalnya kita nak tambah-tambah kan, boleh cucuk dekat sini lah. Lepas tu link pada power amp dia. Lepas tu yang ini, okay, kita fokus ni dulu. Ini okay. RJ45 ataupun network connection, siapa reti buat claim, ataupun boleh lah check kat YouTube ke apa ke. Karya sendiri boleh claim, pakai clamper ke apa ke, sambung je lah. So dia automatic. Terbalik ya. Okay, cun. Okay, dan ini adalah yang kita cakap tu, dua power amp dalam mixer amp ni. So dia ada room, maknanya ruang solat, dan dia ada outside, ataupun sebenarnya kita panggil dia sebagai power amp untuk speaker azan ataupun speaker menara. So 100 watt line dan juga com. Okay, very simple, sangat-sangat berbaloi untuk tuan-tuan dan tuan-tuan haji dapati. Moga-moga surau dan masjid kita bukan saja dapat bunyi yang selesa, itu penting, tapi juga boleh senang dioperasi oleh semua orang, semua karya kita, dan menyebabkan masjid kita ataupun surau kita jadi tumpuan, insyaAllah. Okay, itu saja daripada kami untuk review kali ini, mixer yang sangat-sangat hebat ni. So insyaAllah kita berjumpa di review akan datang. Okay, barang siapa yang nak tahu macam mana kami boleh selesaikan masalah surau dan masjid, tuan-tuan dan puan-puan, boleh lawati website kami di www.pasystemmasjid.com. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.